Di video kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana sih caranya menambahkan link Instagram di video YouTube kalian. Nah, jadi caranya gampang. Kalian klik dulu di sini. Kalian cari video yang kalian ingin tambahkan link Instagram di deskripsinya ya. Kemudian kita pilih video. Kita scroll, kita cari dulu ya. Video yang belum ada link Instagram saya, mungkin yang ini ya, kita coba cek dulu. Oke ya. Oke. Nah, di sini kita lihat masih loading ya. Oke, jadi di sini belum ada link Instagramnya, hanya link pembelian di Shopee dan Blibli. Nah, jadi saya akan menambahkan link Instagram saya. Sudah kita buka seperti ini. Lalu kita buka tab baru. Kalian tulis Instagram. Oke. Kemudian saya akan login ke Instagram saya. Nah, kalian loginnya itu harus dari browser seperti ini ya, nggak bisa dari aplikasinya. Jadi harus dari browser, itu bisa dari Android ataupun PC. Nah, lalu kalian klik di sini di pencarian browsernya dan kita salin. Kita kembali lagi ke YouTube tadi. Lalu di sini kalian bisa tambahkan di bawahnya Instagram saya. Oke. Kita buat dulu, lalu tinggal kita salin di sini. Ya. Nah, jadi link Instagramnya sudah tersalin seperti ini. Kalian harus mengkopinya di browser seperti ini, tinggal dibuka lalu kalian klik profile dan tinggal di copy ya. Oke, jadi mungkin itu saja video singkat dari saya.